Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Kacong 4M ya. Orang Madura yang nggak pernah bosen-bosen ngevlog di jembatan Suramadu. Oke teman-teman, kita melintasi jembatan Suramadu ya. Dari arah Surabaya menuju ke Madura, kita harus melewati jalan atau jalur mobil ya, karena jalur roda duanya, jalur motornya diperbaiki masih belum selesai. Kita pelan-pelan di sini. Untuk dari arah Madura ke arah Surabaya masih normal, masih pakai jalur motor. Buat yang mokong-mokong yang pakai jalur mobil dari Madura ke Surabaya, silakan kena tilang kan. Aduh, ada polisi di tengah, Bos. Banyak yang muter balik kemarin. Alhamdulillah Suramadu sepi, Bos. Jadi nggak sedikit nggak was-was ya. Karena kalau ramai itu was-was, Cuk. Mobil-mobilnya pada banter-banter semua. Ini enak, ini sepi nih. Sama aku melakukan perjalanan ke arah Madura ya. Ke arah Bebek Sinjai, teman-teman. Ini ya, rute Bebek Sinjai terdekat. Cabang terdekat ya, ada itu di daerah Tangkel. Jalannya enak, gak macet, gak pakai lama, deket dari Suramadu. Rasanya juga sama, mau cabang lama, cabang baru, bumbunya pun sama, teman-teman. Cuman beda yang ngeladenin aja. Mau ajak nanti ke arah Bebek Sinja yang cabang di Tangkel ya, yang paling deket dari jembatan Suramadu. Lihat kondisinya masih, kalau jam segini rame apa enggak ya. Ini hari weekday, hari Rabu ya, jam 9 OTW ke jam setengah 10. Kita lihat nanti kondisinya apakah sepi apakah rame ya. Ternyata masih ada juga motor yang lewat di jalur mobil tuh, lihat tuh. Kelihatan nggak? Padahal kemarin ada polisi loh itu di tengah. Pada putar balik semua, takut kena tilang, coy. Kalau sebenarnya sih lebih enak lewat sini, guys. Jalannya tuh halus mulus ya. Nggak pakai bergelombang-gelombang. Kalau di jalur motor itu memang bener. Dia kan beton ya, buat buka tutup kabel di bawahnya. Jadi memang sedikit bergelombang jalannya. Dan ini alhamdulillah kondisinya sepi, cuy. Enak, cuy. Enak motoran begini, cuy. Nggak pakai ada yang nyalip-nyalip, kan enak kan. Enak, cuy, ini, cuy. Silakan menikmati jembatan Suramadu ya. Orang jalan udah sempit, entar napa, cuk. Ini lo bentar lagi udah lebar lagi jalannya. Lo juga mengira orang cutai paling. Pising paling itu. Ancuk anjing ya. Enggak ngerti wong-wong ngono itu. Kan bahaya, cok, ini jalan udah sempit ini di tengah ini. Ntar habis ini lo, habis di habis jalur tengah ini udah besar lagi, udah lebar lagi jalan, udah bisa nyalip 2-3 motor udah bisa. Ini satu motor buat nyalip 2 motor sempit, cok. Nah, ini kan udah lebar nih. Heran gua. Orang-orang begitu itu. Udah lebar kok jalannya. Ini udah bisa buat nyalip ini. Motoran pakai utek, cuk, mikir. Ojo angger motoran ae.
dikira-kira bisa nggak, bahaya nggak gitu loh cok. Tuh lihat mobil tuh kenceng-kenceng bos, dari tadi enak gak ada yang nyalip, dirasa nih ono sing nyalip cok. Asu asu. Iya. Ini nggak bisa nih. Ini bisa nyalip cuman dua motor. Kalau kita melipir ke kiri itu ada lubang saluran air ya. Jadi goncang-goncang nanti kalau lewat jalur itu. Apa bahasa Indonesianya? Cangkoncang. Waduh, 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 waduh. Senangnya dalam hati kalau beristri dua asik. Seperti dunia ana yang punya kepada istri tua asik. Tanda sayang padamu kepada istri muda. I see I love you pret pret. Nyalip enggak ba? Amit ba. Bismillahirrahmanirrahim. Talangkong. Wah, le nyalip rai ason klakson jaring lo jalan lebar. Aduh, bentar lagi kita mau menginjakan ban di Madura. Bukan menginjakan kaki ya. Kakinya gak napak, bannya yang napak. Buat teman-teman jangan buang sampah di Suramadu. Haram Suramadu, polbi laraan bos. Duh la 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 la. Salbut reng-reng. Yang aku siapa dengkal cah. Tahunan bah. Merengis kena. Ah, nggak sampai. Selamat datang di Kabupaten Bangkalan Madura. Aduh. Iya. Lampu merah ya itu ya? Merah ya? Lewat sini ya? Oke. Sini dulu ya. Merah itu. Panas, cok. Muter di sini nih. Aduh. Lah, ini mobil juga ngikut begini, guys. Ini ada apa, bos? Muter, muter. Dah, udah hijau, cok. Cuman bentar ternyata hijaunya itu. Merah di depan cabang terdekat Sinja itu belok kanan guys, jangan belok kiri ya. Belok kiri itu ke arah cabang yang lama ya, yang baru juga ada, cuman yang lebih dekat ada yang di sini yang terbaru juga. Ini ngomong lampu hijau ya. Kalau ke arah barat itu belok kiri ke arah Bangkalan, jadi ngambilnya ke arah Kabupaten Sampang ya. Arah Pantura Madura, Sampang Wamakasan Sumenep. Nah, ini belokan sini arah Sinjai, cabang terdekat. Rasanya pun sama. Orang ini kok yang punya satu. Bumbunya pun juga satu. Satu bumbu.
7 cabang. Kita lihat ya. Kalau jam segini insya Allah masih sepi guys. Jam 9:30 ini. Bismillah. Banyak orang jualan pinggir jalan guys. Ini tape manis asli Bondowoso. Ini Indomaret pom bensin. Nah, habis pom bensin ini baru Sinjai. Deket. Ini yang terdekat ini. Gak ada lagi. Ini yang paling deket guys. Tuh. Isi 1, 2, 3, 4, 5 mobil ya. Nih Sinjai masih sepi guys, belum ada antrian ya. Ini Soto Wawan. Ini bebek Rizky. Mbak bos. Jalannya udah lebar bos, Madura ini. Bila bisa kalian lihat. Kayak mau hujan ini guys. Kayaknya mau hujan. Kok mendung?